Hai guys dan selamat datang. Dalam usaha untuk memanjangkan ketahanan penggunaan bateri pada peranti pintar, banyak pengeluar akan meletakkan bateri yang berjumlah sekurang-kurangnya 4,000 mAh. Usaha ini untuk mengukuhkan lagi fakta mereka di sebalik hanya menjanjikan software dan chipset mereka lebih power efficient. Oppo telah mengeluarkan produk mereka yang terbaru kena dengan itu dan ini adalah panah pertama untuk peranti Oppo A7 ini. Nama Oppo lebih dikenali dengan peranti yang menawarkan pengesanan terpantas setakat ini iaitu Super VOOC pada Oppo Find X ataupun Oppo R17 Pro. Kali ini pada model permulaan Oppo ini menyertakan bateri besar bersaiz 4230 mAh yang dijangka mampu bertahan sepanjang harian penggunaan berbanding biasa. Jika anda sedang mencari peranti yang mempunyai kapasiti bateri yang besar, mungkin anda patut lihat dahulu peranti ini. Oppo A7 ini dilengkapi dengan skrin bersaiz 6.2 inci untuk memaparkan media dan fungsi yang lain. Ia dapat menawarkan resolusi skrin HD Plus ataupun 720p display secara asasnya untuk kelas ini. Walaupun begitu, ia menawarkan skrin yang penuh bertakuk seperti titisan air atau lebih kecil daripada takuk yang berada di pasaran sekarang. Dengan itu, nampak moden di pandangan mata. Menggunakan binaan daripada plastik yang melengkung di tepinya supaya anda dapat memegangnya dengan lebih selesa, terutamanya jika memegangnya terlalu lama. Kemasan plastik belakang yang seakan kaca cukup cantik di pandangan mata dan jika anda perhatikan pada kemasan ini terdapat jalur memanjang yang tersusun dengan cantik sekali. Di bahagian belakang ini juga terletaknya kamera dan pengimbas jari pada bahagian belakang serta penjenamaan Oppo. Di sekelilingnya pula terdapat butang kuasa pada sebelah kanan, butang suara pada sebelah kiri yang berasingan, bergerak ke bahagian bawah pula menggunakan pembesar suara, USB micro untuk pengesasan dan pemindahan data seterusnya adalah 3.5mm biju audio. Chip pemproses yang digunakan di sini adalah sejenis kelas permulaan iaitu daripada Snapdragon 450 octa-core yang digabungkan bersama 4GB RAM dan storan di dalamnya adalah 64GB serta pilihan untuk meningkatkan storan sebanyak 256GB melalui microSD. Sistem operasinya di sini menggunakan ColorOS 5.2 di atas Android 8.1 Oreo. Ia turut menawarkan nyah kunci melalui wajah dengan menggunakan kamera hadapan dan navigasi berasaskan gesture seperti peranti iOS atau peranti Google yang menggunakan Android 9 Pie. Dengan rupa paras yang cantik ini, ia turut menawarkan dual kamera pada bahagian belakang dilindungi oleh aluminium berwarna emas yang cukup unik, 13MP sebagai kamera utama dan 2MP untuk mengukur kedalaman sesebuah gambar. Di bahagian takuk skrin pula terletaknya 16MP sebagai kamera hadapan. Jadi itu adalah panah pertama untuk peranti daripada Oppo ini iaitu Oppo A7. Terdapat dua pilihan warna yang ditawarkan di sini. Yang berada di tangan kami ini adalah Glaring Gold yang mana menampakkan kilauan keemasan dan Glaze Blue sebagai pilihan kedua. Harga rasminya adalah RM999 di Lazada ataupun kedai berhampiran dengan anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.